Tugas pokok seorang kreatif ada 4. Yang pertama adalah melakukan finalisasi konsep yang telah diberikan oleh produser. Yang kedua, melakukan breakdown untuk acara yang akan dilakukan. Yang ketiga, mencari dan membuat janji dengan bintang tamu atau pengisi acara. Yang keempat, melakukan pre-interview dengan pengisi acara atau bintang tamu. Lima, empat, tiga. Tugas seorang floor director adalah sebagai pemimpin di dalam studio. Selain mengomunikasikan segala bentuk instruksi dari MCR menuju ke studio, seorang floor director juga mempunyai tugas lain, yaitu memahami rundown, tata artistik, serta blocking dari talent sehingga semua acara bisa berjalan dengan lancar. Tugas seorang kameramen adalah mengoperasikan kamera untuk pengambilan gambar, baik di luar maupun di dalam studio. Kemudian, seorang kameramen harus mampu menerjemahkan keinginan program director dalam bentuk visual. Kameramen juga harus mampu menyuguhkan pilihan gambar yang terbaik untuk program director. Kameramen juga bertanggung jawab untuk mengatur kualitas gambar, komposisi, dan juga lensa. Selain itu, kameramen juga harus merawat kamera agar siap operasi dan melaporkan segala bentuk kerusakan dalam bentuk tulisan maupun lisan. Kamera 1 on, kamera 2 standby. Dalam sebuah produksi, program director adalah seorang pemimpin yang bertugas menyutradarai program acara secara teknis, mendirect kameramen, dan memilih gambar. Kamera 3 standby, kamera 3 on. Kamera 1 standby, kamera 1 on. Kamera 2 standby, kamera 2 on. Seorang audio person adalah orang yang bertugas untuk mengatur kualitas output sebuah audio dalam sebuah siaran. Alat yang dioperasikan seperti mixer audio, komputer audio, dan juga media player. Pada siaran live, seorang audio person juga bertanggung jawab atas alat-alat pendukung audio seperti microphone, speaker audio, dan juga amplifier agar dapat berfungsi dengan baik. Switcher operator merupakan asisten dari program director yang bertugas melakukan penggantian gambar dari kamera satu ke kamera lain sesuai dengan arahan dari program director. Tugas seorang editor adalah melakukan editing video program acara sesuai permintaan produser atau production assistant. Termasuk di dalamnya, memotong, menyusun, mengoreksi audiovisual untuk mendapatkan hasil yang terbaik.